Kita mulai dari berita petugas suku dinas Damkar Jakarta Timur yang mengevakuasi seorang pemuda yang memiliki berat 200 kg dari rumahnya di kawasan Ceger, Jakarta Timur. Ahmad Juwanto dibawa ke Rumah Sakit Adiaksa karena mengeluh sakit pada tangan dan kaki yang tak bisa digerakkan. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur memindahkan Ahmad Juwanto ke ambulans dibantu petugas puskesmas Kelurahan Ceger. Sebelumnya petugas puskesmas memeriksa lebih dulu kesehatan pemuda 19 tahun ini. Ahmad mengeluh sakit pada tangan dan kaki yang tak bisa digerakkan. Bobot Ahmad Juwanto yang mencapai 200 kg serta sempitnya akses keluar membuat petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi. Setelah berhasil dikeluarkan dari rumah, Ahmad Juwanto langsung dibawa ke Rumah Sakit Adiaksa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Awas tangan. Ya mungkin karena berat badan, kemudian keluarnya dari pintu ke pintu memang agak sempit. Jadi mohon maaf tadi ya, harus didorong karena memang sempit banget. Sehingga tidak bisa untuk kanan dan kirinya seimbang, tidak seimbang. Kami harus mendorong, gitu aja. Ini mau dirujuk dulu, kita mau lihat dulu apa masalahnya. Ya kan yang pertama kan obesitasnya, tapi yang lainnya makin lemah, jadi kita mau lihat dulu. Yang lainnya itu seperti apa? Kemarin tuh melemah tangan kiri, mungkin dia stroke atau apa. Ini kira-kira observasinya berapa hari, Bu? Wah, ini belum tahu. Belum tahu ya?